Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU yang cerdas mencerahkan, berjumpa lagi bersama saya Usman Yatim dalam program Indonesia Jurnalis Forum. Pemirsa, pemerintahan Jokowi mengusung sebuah visi dan termasuk misi, yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini sangat menarik karena 100 hari pemerintahan Jokowi sudah dilewati, dan mengenai poros maritim dunia, kalau kita lihat dari pemberitaan media massa, memang lumayan getarnya. Bahkan dari sekian 34 orang menteri pemerintahan Jokowi, ya, menteri kabinet kerja itu katanya menteri yang nomor 1 dinilai oleh publik kinerjanya bagus, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu salah satu yang bagian dari mengusung program Indonesia Poros Maritim Dunia. Tapi kita masih bertanya-tanya apakah mungkin Indonesia akan menjadi poros maritim dunia? Apa mungkin? Karena jangan-jangan hanya 100 hari kinerja pemerintahan, setelah itu kendor cerita tentang Indonesia Poros Maritim Dunia. Nah, dalam perbincangan Indonesia Jurnalis Forum kali ini, ada 2 orang narasumber yang kita ajak untuk berbincang mengenai Indonesia Poros Maritim Dunia. Yang pertama, Bapak Dr. Andus Siswanto, MSc. Beliau ini pengamat maritim dan dosen di Universitas Persada, dan menekuni masalah kemaritiman dan komunikasi. Bahkan saya dengar Pak Siswanto menulis buku dan katanya akan ada studi tentang jurnalisme maritim. Jurnalisme maritim, ya. Jadi menarik nanti apa yang Pak Siswanto akan kita ajak bincang. Dan kedua, ini Pak Nurcholish, wartawan senior, dan beliau sekarang sudah di depan kita, ada buku beliau, judulnya Di Laut Kita Jaya. Nah, ini kalau udah cerita laut pasti tentang poros maritim dunia. Nanti kita akan juga berbincang dengan Pak Nurcholish. Tapi Pak Sis, saya ingin dapat pandangan atau apa sih yang ada dalam pemikiran Pak Siswanto tentang Indonesia poros maritim dunia gitu. Apakah yang sudah dilakukan 100 hari pemerintahan Jokowi, dan sekarang ini kita sudah masuk ke bulan-bulan berikutnya? Kayaknya nih karena pemberitaan media massa lebih banyak cerita tentang Polri dan KPK, poros maritim dunia malah jadi tenggelam ini. Gimana, ya, Pak Siswanto? Terima kasih, Bang Usman. Saya melihat ya, poros maritim ini sebuah gagasan yang menurut saya itu dikemas dengan bahasa yang sedikit berbeda. Artinya begini. Di dunia maritim, istilah poros maritim ini khas Indonesia. Jadi hanya kita temui di Indonesia sajalah istilah poros maritim. Maritim ada bahari juga, apa itu? Iya, itu turunan-turunan atau permainan-permainan kata. Juga, iya, Nusantara itu juga termasuk. Nah, yang poros maritim ini kalau kita cari padanannya di dunia kemaritiman internasional, itu dekat dengan International Maritime Center, IMC. Jadi, IMC itu adalah padanan kata dari poros maritim. Tetapi kalau kita dalami lebih jauh, ternyata poros maritim ini sedikit berbeda dengan IMC yang ada di dalam komunitas maritim internasional. Poros maritim oleh kita dimaknai banyak hal, ya poros perikanan, ya poros wisata bahari, ya poros pertahanan keamanan maritim, semua serba perikanan, gitu. Perikanan, semua serba laut, serba laut gitu loh. Sementara biasanya yang disebut poros maritim atau International Maritime Center itu lebih kepada jasa pelabuhan sebetulnya. Sebetulnya berarti Indonesia ini dong memahami sesuatu yang lebih maju dong. Terlalu global kalau menurut saya. Karena begini, kita butuh apa? Kita butuh perikanan, iya. Kita butuh pariwisata, iya. Tetapi itu kan lebih kepada isi. Ya. Lebih kepada konten, sementara yang maritim ini dia lebih kepada bagaimana cara mengangkut semua tadi. Ikan itu diangkut pakai apa ujung-ujungnya? Ya pakai kapal. Iya. Kalau saya lihat Pak Sis mau lebih mengkerucut gitu, tapi yang diusung oleh pemerintahan Jokowi ini lebih luas. Saya kira kan yang kalau dilihat dari pemerintahan apa kementerian, ini kan ada Menko Kemaritiman gitu. Jadi memang skupnya luas gitu. Kalau Pak Sis berarti sub dari kemaritiman barangkali. Jadi gini, di kita juga ada sedikit pembedaan antara kemaritiman dengan kelautan. Jadi di kita itu hampir lazim gitu loh. Kita melihat kelautan itu lebih besar dari kemaritiman. Kemaritiman bagian dari kelautan. Nah, cara pandang ini akhirnya terefleksi kepada nomenklatur kementerian kita. Ada kementerian koordinator yang membawahi perikanan, kelautan, perhubungan, terus ada SDM, pariwisata gitu loh. Padahal sebetulnya kalau kita bicara maritim, rasa-rasa atau sensenya itu lebih ke pelayaran sebetulnya. Jadi ini lebih menyerempet atau lebih tertuju kepada Kementerian Transportasi sebetulnya, Kementerian Perhubungan. Itu kan kalau dalam konteks yang kecil. Ini mungkin saya mau tanya ke Pak Nurcholish nih. Di bukunya ini kan kalau nggak salah ada cerita tentang sekumpulan pakar gitu melihat tentang kemaritiman. Tapi kalau lihat dari judul bukunya cerita tentang laut ya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan laut itu yang kemarin. Gimana Pak Nurcholish? Saya agak sedikit berpikir lebih luas dibandingkan Mas Siswanto, karena beliau memang senang yang menyempit-nyempit. Jadi yang artinya memang lebih para pakar umumnya menyoroti, dan seperti juga yang diinginkan, yang digagas oleh Pak Jokowi, memang pengertian maritim dalam arti laut seluas-luasnya. Kalau menurut pengertiannya Pak Rohmin Dahuri, yang memang ahli kelautan kita, pernah jadi mantan Menteri Kelautan juga, itu sekurang-kurangnya ada 11 sektor yang terkait dengan kemaritiman. Sektor ekonomi terutama, ekonomi kemaritiman. Kalau di total nilainya itu bisa mencapai 1.200 triliun US dollar, atau kalau disetarakan kira-kira dengan, itu maksudnya dengan potensinya. Potensi itu sama dengan kira-kira 8 kali APBN kita. Kalau ini bisa tergali, bayangkan ini potensi yang sangat luar biasa besar. Makanya kita apresiasi, harusnya kita dukung, kita kawal gagasannya Pak Jokowi untuk membangkitkan kemaritiman kita supaya kita menjadi poros dunia. Pengertiannya adalah bahwa kita jangan jadi penonton. Yang saya tangkap, yang banyak ditangkap juga oleh para pakar itu adalah kita jangan jadi penonton, karena selama ini kan kita penonton. Bayangkan aja tetangga kita ini kembali, dan ini saya tulis dalam kata pengantar buku ini, Singapura yang dengan tema seknya itu menguasai perdagangan. Kita 75% perdagangan harus lewat mereka. Itu sektor kelautan itu ya? Iya. Bukan hanya sektor kelautan, bukan hanya dalam pengertian sempit transportasinya ya, tapi 11 itu termasuk ada perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan ikan, kemudian transportasinya, kemudian mangrove, macam-macam, termasuk industri jasa kemaritiman. Kalau saya sih melihat gini loh Pak, kenapa ada istilah kemaritiman ini, melihat dari posisi geografis kita gitu, yang mana katanya daratan kita itu kan cuman sepertiga gitu, 2/3 lautan, seperempatnya gitu. Pak. Nah, ya. Selama ini gitu, ini Pak Jokowi kan orang kehutanan gitu, harusnya dia lebih happy ke darat, tapi karena dia melihat fakta realitas Indonesia ini gitu, Indonesia ini harusnya katanya jangan memunggungi laut gitu. Jadi memang kalau lihat dari judul buku Pak Nurcholish, ini cerita tentang laut gitu. Nah siapapun yang terkait dengan laut, nah itulah yang mungkin dilihat sebagai maritim gitu. Kalau saya melihatnya begini juga Pak, pengertian Pak Jokowi kita terlalu lama menghubungi laut, seperti tadi Mas Siswanto sampaikan. Sebetulnya, kalau tadi Pak Usman singgung soal kita negara kepulauan, tadi Pak Mas Siswanto nyebut apa, wawasan Nusantara ya. Kita ada 17.504 pulau. Artinya apa? Dengan lautan yang tadi kira-kira luasnya apa 5,8 juta kilometer persegi, sedangkan daratan itu 1,9 juta kilometer persegi. Itu kira-kira lautan itu 75%. Faktanya lagi, sumber daya yang ada, kekayaan potensi ekonominya itu masih belum tergali secara optimal. Sementara kita melihat kondisi sekarang itu yang tadi mungkin Pak Usman Yatim sampaikan, bahwa Pak Jokowi realistis. Sekarang lahan makin nyempit daratan. Untuk kepentingan manusia, terutama hunian, untuk kepentingan produksi, untuk kepentingan yang lain-lain. Akibatnya, lahan produksi juga makin sempit. Sisi lain, kandungan-kandungan mineral bumi juga sudah tereksploitasi puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun sebelum kita merdeka, mungkin sudah ada eksploitasi itu secara tradisional, kita tidak tahu. Tapi yang jelas makin berkurang, dan laut menawarkan potensi yang luar biasa. Jadi sebetulnya istilah poros maritim ini sudah bisa dipahami secara apa namanya, dilihat dari aspek politis gitu ya. Kemudian bagi masyarakat kita gitu. Saatnya lagi kita bukan lagi melihat ke darat tapi ke laut, potensi-potensi kita ada di laut gitu. Nah tapi kan kalau dilihat dari program Jokowi, memang kalau Pak Sis ikuti juga kan, dia ingin membangun 46 pelabuhan atau 24 pelabuhan gitu kan. Itu kan juga salah satu dari unsur kemaritiman gitu. Tapi juga kan kalau kita lihat ininya kan pengamanan gitu. Tapi mungkin kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Permisa, kita akan bincang lebih jauh setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali ke Indonesia Jurnalis Forum, membahas tentang Indonesia poros maritim dunia. Pak Siswanto, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa-apa yang sudah dilakukan selama saya kira 3-4 bulan pemerintahan Jokowi ini sudah menunjukkan nggak arah kita menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia? Atau baru masih status wawasan atau konsep, atau masih sekadar wacana, atau gimana? Kalau saya lihat ada dua pergerakan yang masing-masing terpisah sebetulnya. Pertama ada ada pekerjaan fisik, pembangunan pelabuhan, infrastruktur, infrastruktur. Kemudian ada yang non fisik. Nah non fisik ini ada regulasi-regulasi, tapi yang menarik regulasi bidang kemaritiman ini belum terlalu tersentuh. Misalnya begini, pemerintah merencanakan akan memberikan banyak subsidi, banyak insentif bagi kalangan kemaritiman, terutama kalangan kapal. Tetapi itu harus melalui proses yang cukup panjang gitu. Jadi misalnya satu galangan mau meminta kemudahan PPN atau bea masuk, dia harus melalui prosedur. Jadi ini mengenai regulasi masih belum kelihatan. Iya, belum kelihatan. Jadi yang fisik sudah, misalnya pembangunan pelabuhan baik yang dikelola oleh Pelindo maupun yang dikelola oleh UPT Perhubungan itu sudah mulai kelihatan ya, ada upaya untuk membangun. Situ pemerintah melalui Bappenas sudah mengeluarkan angka sampai 700 triliun untuk pembangunan 24 pelabuhan. 24 pelabuhan. Nah, ini artinya apapun upaya kita membangun kemaritiman, ujung-ujungnya kan harus mengangkut keluar gitu. Iya, artinya mengenai pelayarannya tadi ya, itu nah, tuh. Itu yang belum kelihatan. Itu yang belum kelihatan gitu loh. Perikanan ya sedang diperbaiki. Sedang bergerak gitu. Pariwisata bahari sedang bergerak, semuanya sedang bergerak. Tetapi nanti ketika ini menjadi output, kita mau angkat pakai apa? Ini terkait dengan tol laut nggak ini? Ya, iya tol laut juga. Tapi tol laut itu lebih baik kita sisihkan dulu karena itu masih juga mengalami perdebatan yang panjang. Gitu. Perdebatan yang panjang tuh gini. Ini kapal siapa yang mau sediakan? Iya, iya. Kalau menurut konsepnya pemerintah itu kapal 3.000 TEU. Sementara yang sedang dioperasikan oleh swasta itu kapasitasnya 1.700 TEU. Yang 1.700 TEU aja setengah mati cari muatan gitu loh. Muatan. Makanya saya mendengar itu kalau infrastruktur ini sudah oke gitu. Itu nanti itu akan mengikuti apa betul? Kalau saya melihatnya agak berbeda. Infrastruktur itu dia harus mengikuti perdagangan terlebih dahulu. Kita punya banyak cerita, misalnya pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Pembangunan Teluk Bayur itu dilakukan di zaman Presiden Soeharto. Dan itu peninggalan Belanda juga. Dan itu juga peninggalan Belanda. Tetapi apa yang terjadi beberapa tahun setelah terminal peti kemas di sana dibangun, hampir tidak ada bongkar muat. Kenapa? Karena bukan pola pelayaran ke Teluk Bayur itu. Orang lebih pergi ke Belawan. Ini contoh ya. Iya. Teluk Bayur termasuk yang akan dikembangkan nggak? Iya, tapi maksud saya kalau kita memulainya dengan pembangunan pelabuhan terlebih dahulu, kita akan mengulang kasus Teluk Bayur. Dibangun tapi tidak ada kapal yang datang. Atau karena nah ini yang menurut saya sebaiknya ekonominya dulu yang tumbuh, baru pembangunan pelabuhannya itu menyusul gitu. Kalau kita membangun pelabuhannya terlebih dahulu tanpa mengerti kapalnya ini belayarnya ke arah mana, kita akan memiliki pelabuhan yang nganggur. Kalau Pak Nur, saya melihatnya begini, kita harus dalam konteks karena ini poros maritim tidak bisa dilepaskan juga dari pandangan wawasan Nusantara nih ya. Ini agak sedikit berbau-bau kuliah dikit. Tapi kita harus ingatkan juga, sama seperti Pancasila kelihatannya tuh sumir, tapi harus ini karena ini konsep poros maritim itu tidak bisa dilepaskan dari cara pandang bangsa Indonesia yang melihat laut itu sebagai jembatan, bukan sebagai penghalang. Karena apa? Pulau-pulaunya ini mau ke barat, timur, selatan, kita mau kemana pun laut. Karena itulah yang pertama harus ditumbuhkan, pertama kesadaran bahwa budaya butuh laut. Kalau butuh laut siapapun, pedagang, petani, nelayan, industriawan, pelaku-pelaku usaha semuanya butuh laut. Kenapa? Laut menawarkan tol yang lebih murah. Itulah kenapa. Ini konsep tol laut itu ya. Cuman orang nggak paham, ada yang menafsirkan tol itu sama seperti tol jalan raya dibangun di atas laut. Padahal pengertiannya adalah ini sebagai alternatif, karena kita tahu sekarang aja nih pesawat-pesawat ngangkut penumpang aja udah kewalahan. Banyak airline itu. Kalau saya malah mengatakan begitu kita berorientasi ke laut gitu, dan istilah Pak Jokowi itu tol laut gitu, yang terbayang itu harusnya transportasi laut itu bukan lagi alternatif tapi yang utama gitu, terutama menghubungkan daerah-daerah yang memang seperti Indonesia Timur gitu kan. Kemudian ada istilah daerah-daerah kepulauan yang mendominasi angkutan itu memang laut gitu. Yang kita sering dengar kan ini harga semen di Papua bisa 10 kali dari 20 kali. Itu hanya gara-gara tidak tersambungnya transportasi yang seharusnya bisa diatasi oleh laut gitu. Dan mungkin ini nanti Mas Siswanto yang juga sudah lama berkecimpung di maritim bisa cerita bagaimana logikanya barang dari Hongkong, dari Singapura itu dibeli bisa lebih murah dibandingkan dari Jakarta. Iya. Ya, itu Jakarta. Apa masalah pelayaran atau masalah apa itu? Banyak sebetulnya persoalan. Selain pelayaran yang jauh lebih penting menurut saya adalah skema perdagangan gitu. Kalau skema perdagangan kita cukup bagus, mungkin kita bisa lebih murah. Yang kedua masalah pembiayaan. Pembiayaan di kita itu suku bunga untuk sektor maritim itu sangat tinggi. Kita ambil contoh satu perusahaan pelayaran meminjam duit ke bank, dia dikenakan biaya sama dengan sektor properti. Sementara namanya perusahaan pelayaran itu dia sangat padat modal, Karena itu dia harus disubsidi dengan bunga yang rendah. Nah, akhirnya kumpulan faktor ini mempengaruhi harga jual perusahaan pelayaran. Ini kayaknya Pak Sis banyak menyorot soal pelayaran. Kondisi pelayaran kita sekarang itu seperti apa sih gitu? Apa yang menjadi kendalanya dan apa yang harus dikembangkan untuk membangun poros maritim dunia ini, Pak? Yang pertama yang dibutuhkan oleh sektor pelayaran kita itu dukungan perbankan. Berarti ekonomi dong? Ekonomi. Perusahaan pelayaran kita memang tumbuh sejak 2005. Sekarang total armada kita itu mencapai 13.000 unit kapal. Jadi kalau ditonasekan itu sudah berapa belas juta lah gitu ya. Nah, dari sisi tonase kita lumayan besar. Ini pelayaran antar pulau, pelayaran seluruh. Jadi armada kita ini baik yang antar pulau maupun yang ke luar negeri ya. Tapi perlu diingat kita ke luar negeri armada kita paling besar 10% ke luar negeri. Bahkan lebih kurang dari 10%. Kita ngobok-ngobok di dalam aja sebetulnya. Yang 13.000 unit itu sebagian besar beroperasi di dalam. Ini Pak, yang dari luar itu sendiri gimana? Itu kapal asing. Kapal asing itu mudah masuk ke Indonesia. Iya. Dia bawa barang modal, bahan baku, dan kita mengekspor. Tapi kita mengekspor bukan pakai kapal kita mengekspor pakai kapal orang asing. Berarti kapal-kapal kita masih minim gitu? Bukan masih minim. Kita kan tadi jumlahnya cukup, tetapi yang dioperasikan ke luar negeri itu sedikit. Alasannya menurut saya lebih kepada faktor kemampuan skala ekonomi pengusaha kita. Kebanyakan pengusaha pelayaran kita kan, bukan saya tidak menghargai ya, pengusaha pelayaran kita ini sebetulnya permodalannya tidak kuat, tidak bonafit gitu loh. Padahal industri ini sangat padat modal. Ya mungkin bukan soal padat modal itu, belum banyak orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis melirik dunia pelayaran, bukan begitu Pak? Atau memang dunia pelayaran tidak menarik karena melihat dari investasinya atau gimana? Jadi dia tidak menarik karena terlalu beresiko di Indonesia ini bisnis. Suku bunga tinggi, kemudian barang-barang banyak tetapi tersebar gitu. Dibutuhkan upaya besar untuk mengumpulkan barang baru diangkut keluar gitu. Nah ini membutuhkan modal yang kuat gitu loh. Pengusaha pelayaran seharusnya juga menjadi terminal atau operator terminal gitu loh, untuk mengumpulkan barang yang tersebar tadi baru kapal mereka datang gitu. Nah ini tidak terjadi gitu. Jadi yang mau Pak Siswanto katakan dunia pelayaran kita dari segi bisnis masih lemah karena lemahnya ini yang membuat harus pelayaran itu jadi kurang. Jadi, sebagai contoh dengan antar pulau ini, apa sih yang membuat kendala gitu barang-barang pemainnya dari Pulau Jawa untuk sampai ke Indonesia Timur gitu, kendalanya itu bukan di infrastruktur gitu maksudnya? Jadi gini, misalnya kenapa barang di Papua mahal sebetulnya bukan karena transportasi laut. Dari Makassar ke Papua itu ada kapal, ke Sorong ada kapal, Nanti dari Sorong ke daratnya ini yang membuat mahal. Dia harus pakai pesawat. Tapi ini juga Mas Siswanto, persoalannya di kapal yang dikeluhkan sama orang-orang pelayaran juga menyangkut soal mahalnya, bukan sekedar pelayarannya, tapi waktu tunggu, dwelling time-nya juga cukup. Karena pelabuhan, infrastruktur pelabuhan kita kurang menunjang. Inilah makanya sebetulnya gagasan Pak Jokowi dengan poros maritim dunia itu sebetulnya menggugah kita bahwa potensi kita luar biasa besar, cuman selama ini dipunggungin. Akibatnya kita orientasi ke laut itu masih rendah dan akibatnya kita menjadi penonton dibandingkan sebagai pemain. Padahal potensinya luar biasa. Kayak tadi contohnya, kalau menarik definisi yang disampaikan oleh Dr. Hasim Jalal, tokoh yang juga memperjuangkan hukum laut, luas laut kita menjadi 12 mil dari 3 mil itu. Jadi intinya apa, bahwa negara maritim adalah bukan semata-mata karena dia punya laut, tapi negara yang sudah mampu memanfaatkan lautnya dengan teknologi dan ilmunya. Nah, kita coba bayangkan dari sisi penganggaran, dari sisi R&D-nya belum fokus ke sana, masih orientasi daratan itu. Akibatnya itu contoh negara tetangga. Singapura itu kan pulonya aja yang didiamnya hanya 3. Gitu ya. Kita 17.540 pulau. Sementara dia juga darat, lautnya hampir tidak ada. Ya gitu. Kita kan selama ini dengar kan sebetulnya Batam dihidupkan untuk mengimbangi Singapura, tapi ternyata belum mampu juga gitu. Karena itu tadi saya menarik juga yang nanti kita lanjutkan pemirsa, perbincangan tentang poros maritim dunia masih sangat menarik, tapi kita ikuti yang berikut ini. Pemirsa, kembali ke acara Indonesia Jurnalis Forum membahas poros maritim dunia. Pak Sis dan Pak Nurcholish, nampaknya kita perlu mempertanyakan ya, sebetulnya gema dari poros maritim dunia, Indonesia sebagai poros maritim itu sudah mulai ada nggak? Saya sih sebagai orang awam ya, sederhana aja melihat gitu. Kadang-kadang sangat menyakitkan memang gitu, kita punya 2/3 lautan gitu, tetapi kita tidak mencintai produk laut. Padahal katanya kalau ibaratnya di darat kan kita harus nanam dulu, harus menunggu waktu gitu. Sementara laut ini kita tinggal panen gitu. Nah, faktanya sekarang kita masih soal ikan ini yang simbol dari dunia laut gitu, kita masih kayaknya, saya nggak tahu nih peran media apa sudah nampak belum untuk menggelorakan semangat kemaritiman buat segenap bangsa, karena bagi rakyat sih yang paling dia rasakan ikan bomanya. Nah, ini gimana, mungkin Pak Nurcholish dulu. Kalau saya melihat media itu kan sebenarnya cerminan menangkap corong dari apa yang terjadi dalam masyarakat kita, termasuk pemerintah. Nah, ini yang menarik adalah cara Pak Jokowi memperkenalkan poros maritim dunia ini. Walaupun kita harus akui secara jujur, awal-awalnya semacam kampanye aja nih. Awal-awalnya. Baru mulai clear seperti apa, beliau jelaskan ketika ada pertemuan Asia Timur di Myanmar. Betul. Yang terakhir yang terakhir ini. Dijelaskan lebih gamblang. Kalau sebelumnya hanya sebutkan poros maritim dunia, kita terlalu lama membungkui laut, kita laut begitu potensial besar. Nah, yang menarik di sini adalah yang membantu pers ngeh itu dengan tampilnya Bu Susi. Keberanian Pak Jokowi mengambil menteri tipikal seperti Bu Susi yang dari sisi pendidikan, latar belakang pendidikannya menjadi kontroversial, penampilannya yang bertato kontroversial, tapi dari sisi kinerja mengundang decak kagum dan jadi media darling. Dan itu memang dirasakan itu Pak ya, kita sudah mulai melihat laut gitu. Betul, Dan paling tidak ada kesadaran bahwa ternyata laut ini selama ini dijarah oleh pihak-pihak asing yang ada yang menduga, menengarai ada backingan dari dalam. Bahkan ada menarik beberapa mafia, kan ada katanya mafia laut. Betul. Mafia laut. Ada beberapa media yang mengangkat itu sebagai laporan utamanya. Bagaimana membedah mafia-mafia yang merajai menjarah laut kita. Permainan-permainan yang misalnya ketika kapal ditangkap, akhirnya kapal itu kemudian lewat orang dalam, maksudnya orang kita, dibeli dengan harga murah sehingga ketika misalkan nanti beroperasi lagi, ditangkap lagi, nggak apa-apa, biarin. Kenapa biarin? Nebusnya murah, dia dapat lebih banyak. Nah, sekarang dengan adanya penenggelaman kapal, mereka sudah mulai mikir-mikir, wah ini Indonesia serius nih. Bahkan bukan hanya di level pelaku industri perikanan, termasuk penangkapan ikan, tapi juga sudah negara nih levelnya. Ya, katanya ada negara-negara yang merasa kekurangan pasokan ikan. Dan protes, gitu. Pak. Protes. Jadi secara diplomatik protes. Nah, lihenya lagi sama Bu Susi ini, sebelum melakukan itu, kedutaan besar mereka yang ada di Indonesia, di Jakarta, diundang untuk sosialisasi. Ini loh, kita mau menegakkan aturan, kapal-kapal ilegal akan kita tenggelamkan. Maksudnya kapal-kapal ikan, yang mencuri. Kenapa mereka kita harus tegas dan kita harus dukung ini? Karena selama ini kita sudah terlalu lama dibohongin, dikibulin, Pak. Bayangin. Misalnya satu perizinan izin tangkap bisa dipakai oleh 5 kapal, bisa 500 kata apa 50, bisa lebih satu izin ya? Satu izin. Jadi ketika izinnya itu ada yang bodong, padahal semestinya satu kapal satu izin kan? Dan benderanya, akal-akal lainnya mereka pakai bendera ganda. Ganda ya. Ketika ada aparat kita dikerek bendera Indonesia, ketika sudah nggak ada ke tempat lain lagi pakai bendera aslinya. Dan seterusnya. Sementara sisi lain ya, mohon maaf, kita juga harus mulai membereskan secara internal ya, aparat-aparat kita di laut yang sering ditengarai main mata, sehingga akhirnya terjadi penjarahan yang bertahun-tahun yang sangat merugikan. Dan yang penting lagi nih Pak, yang membuat kapal-kapal asing merajalela menjarah terutama di bagian timur Indonesia, karena jujur aja kita, entah polisi, entah angkatan laut, entah bea cukai, entah KKP sendiri, hanya dibekali kira-kira bahan bakar yang bisa beroperasi sekitar 60-an hari dalam setahun. Padahal kapal-kapal itu beroperasi hampir tiap hari. Ini cerita pengamanan laut. Mungkin Pak Sis ini gimana sih pengamanan laut kita gitu? Pengamanan laut kita ini memang agak amburadul ya. Kita ada polisi, kita ada angkatan laut, kita ada KKP. Nah, 3 instansi ini menurut undang-undang perikanan adalah PPNS. Jadi PPNS kita yang bisa menangkap kapal terkait perikanan ilegal itu 3 instansi. Tetapi instansi lain juga bisa gitu loh. Jadi tidak ada garis batas yang tegas gitu antara satu instansi dengan instansi lain. Nah, tiga instansi yang memang diakui di dalam undang-undang perikanan, misalnya angkatan laut, polisi, itu kalau mereka melakukan penangkapan itu sepertinya jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, ini sekarang kembali ke pers tadi. Ini oleh pers masalah-masalah kelautan ini cukup mengemuka nggak? Kalau menurut saya ngaitkan ini dengan Pak Siswanto kan bilang memunculkan istilah Indonesia jurnalisme maritim. Ini jurnalisme maritim yang seperti apa gitu? Nah, jadi begini, pemberitaan sebetulnya kalau kita lihat ke 5 tahun terakhir, sebetulnya pemberitaan maritim kita lumayan greget. Kita ambil ada tumbuh berbagai macam penerbitan spesifik di bidang kemaritiman 5 tahun terakhir. Jadi artinya sebetulnya media kita tidak mengerti kemaritiman, tetapi kurang fokus saja gitu. Misalnya teman-teman wartawan di pelabuhan itu, kalau kita lihat medianya spesifik membahas laut gitu loh. Ya. Di perhubungan ada juga media yang spesifik di transportasi laut. Jadi sebetulnya di keamanan angkatan laut. Ah, kita di keamanan maritim juga ada majalah khusus itu gitu loh. Artinya secara umum media kita melek maritim sebenarnya. Melek maritim. Ya, gitu. Ya. Yang tidak ada ini adalah fokus, misalnya begini, yang saya maksud fokus begini, media massa kita yang melaporkan kemaritiman ini misalnya dia kurang akuratnya itu lebih kepada misalnya apa itu kapal, apa itu perahu, apa itu sampan, ini kadang-kadang nggak jelas pembedaannya. Pokoknya semua yang ada di air kapal. Yang mengapung di air kapal. Nah ini terbukti ketika Ibu Susi melakukan penenggelaman kapal. Ya. Heboh masyarakat. Wah itu kan perahu, bukan kapal gitu loh. Ya awalnya ada yang memberitakan itu kapal, baru kita menjadi tahu pemahaman gitu. Kapal ya. Sendiri harus lebih ini. Nah ini sisi kelemahan menurut saya jurnalis kita ketika melaporkan kemaritiman. Itu yang pertama. Yang kedua, jurnalis maritim kita itu juga selalu agak kurang akurat kalau memberitakan bendera kapal. Selalu kapal tertangkap, ditahan di polsek ini, di polair ini, tapi kita cari sampai beritanya itu habis, ini bendera kapal, bendera apa gitu loh. Nggak jelas gitu loh. Kenapa kita harus tahu bendera kapal? Karena bisa saja kapal itu mirip orang luar negeri. Iya. Yang artinya nanti dalam proses hukumnya juga harus melibatkan negara bendera gitu. Yang menarik kan ini kapal-kapal yang ditenggelamkan oleh Ibu Susi. Kemarin waktu di Hari Pers Nasional kan Ibu Susi tampil di depan para masyarakat pers kan. Dia mengatakan tidak akan banyak gejolak atau tidak banyak protes dari negara. Sebetulnya yang ditenggelamkan itu karena benderanya, dia memakai bendera Indonesia loh. Tapi kapalnya boleh jadi kapal Indonesia juga, buatan dari Indonesia gitu. Tapi yang operatornya gitu. Cukongnya. Itu asing. Jadi sebetulnya istilah illegal fishing itu dalam konteks ini sebetulnya ikan kita memakai simbol-simbol Indonesia, tapi semuanya dijarah untuk keluar gitu. Nah itu makanya resistensi yang terkuat dari kebijakan Ibu Susi ini kan dari luar. Iya dari luar. Ya. Malaysia, Vietnam, walaupun mereka tidak terang-terangan, tapi sikap mereka resisten itu terlihat. Nah itu artinya apa? Kalau menyangkut maritim, kita harus menghitung juga faktor luar gitu. Karena bisnis maritim atau dunia maritim adalah satu-satunya bisnis yang diatur secara internasional gitu. Jadi bukan saya tidak setuju penegakan hukum, tetapi juga harus berdimensi internasional gitu. Maksudnya berdimensi internasional seperti apa Pak? Karena itu melibatkan bendera-bendera atau kapal-kapal dengan bendera asing gitu. Mungkin dia bisa saja melakukan bendera, dia terdaftar dengan bendera Indonesia, bisa saja. Tapi sejauh ini kan belum ada protes yang secara langsung terhadap penenggelaman. Ada, misalnya Malaysia dalam sebuah komplainnya. Tapi komplain hanya itu semacam gerutuan, tidak bisa mempengaruhi. Tapi apapun ini menyinggung akhirnya aspek internasional gitu loh. Karena apa? Maritim gitu loh. Karena maritim ini dia tidak betul-betul murni kewenangan sebuah negara gitu. Jadi melibatkan juga mungkin yang dimaksud Mas Siswanto itu terutama yang menyangkut zona ekonomi eksklusif ya. Pelanggaran wilayah gitu. Kalau yang laut teritori yang 12 mil, kita punya kedaulatan penuh untuk menegakkan itu. Itu dan itu yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan di bawah Bu Susi. Kayak nanti kita akan ini Pak, fokuskan lagi ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesi tentang poros maritim yang sangat menarik setelah berikut ini. Pemirsa, kita kembali ke acara Indonesia Jurnalis Forum, membincangkan Indonesia poros maritim dunia. Dan ini kembali ke Pak Nurcholish dulu. Bagaimana Bapak melihat ini agenda-agenda membangun Indonesia poros maritim dunia yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang? Yang 3 bulan atau 4 bulan ini kan yang paling ramai itu Ibu Susi, gitu. Nah, tentu yang Ibu Susi kita akan lanjutkan, ya. Jangan sampai tenggelam itu isu yang ditonjolkan oleh Ibu Susi. Tapi yang sektor lain nih, Pak, mengenai transportasi, tadi Pak Sis pelayaran, kemudian mengenai keamanan juga, gitu. Ke depan ini apa yang perlu disuarakan yang menurut Pak Nurcholish paling menarik, gitu? Menurut saya yang ke depan yang harus kita siapkan itu apa? Blueprint dalam pengelolaan laut ini, blueprint untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena apa? Ini ibaratnya seperti kita dulu membangun yang dikenal dengan pembangunan jangka panjang, Repelita, kita mengenal 5 tahun dan seterusnya. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia poros maritim dunia itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pemerintahan. Meletakkan dasarnya aja mungkin perlu satu pemerintahan, belum menjalankannya. Maksudnya Pak Nurcholish belum melihat itu blueprint itu. Blueprint itu saya nggak tahu. Sepertinya kita belum ada apa. Kalau Pak Siswanto udah melihat. Saya itu yang saya ingin sampaikan tadi di muka bahwa kita memilih istilah poros maritim. Ya. Akhirnya kita tidak bisa menjelaskan apa itu poros maritim. Sementara untuk blueprint itu salah satu komponen yang harus selesai adalah kesamaan definisi terlebih dahulu. Poros maritim. Poros maritim itu apa, gitu? Ini berbeda antara Bappenas, kemudian Bappenas dengan Kementerian Keuangan, gitu loh. Kalau Pak ini sendiri, Pak Siswanto, yang harus dikemukakan atau ditonjolkan definisi poros maritim itu yang seperti apa? Nah, saya lebih cenderung kita mengcopy paste saja, karena ini lebih mudah. Di mana tuh negara-negara? Kita ambil misalnya Singapura. Singapura itu tidak ada yang membantahnya lagi di dunia ini bahwa dia disebut poros maritim dalam pengertian kita istilahnya. Apa yang menjadikan Singapura sebagai poros maritim? Hampir seluruh perusahaan pelayaran dunia atau perusahaan maritim dunia berkantor di Singapura, baik cabang maupun kantor pusat. Oh, ini dari segi bisnisnya, ya? Ya, dari segi bisnisnya. Kemudian hampir seluruh perusahaan asuransi terkait maritim ada di Singapura. Jadi seluruh bisnis maritim berkantor di Singapura. Jadi dia betul-betul menjadi poros, gitu loh, menjadi sumbu. Jadi seharusnya pengertian sumbu atau poros itu kita ambil yang kayak Singapura. Kemudian Singapura memberikan insentif yang luar biasa kepada pelaku industri maritim. Yeah, yeah. Suku bunga untuk perusahaan pelayaran antara 5–7%. Untuk properti bisa lebih tinggi, tapi mereka berani. Ini belum kelihatan kalau kita nggak ada kebijakan mengenai kita mengcopy paste Singapura. Tidak kelihatan. Perusahaan pelayaran kita yang tergabung di INSA sampai beberapa waktu terakhir itu setengah mati minta pembebasan PPN. Jadi mengenai pajak aja. Gimana kita mau jadi poros maritim? Ya, itu menyambung tadi Mas Siswanto. Jadi poros ini bukan tidak hanya cukup perikanan, karena maritim kan luas. Tadi saya udah tadi singgung di awal, 11 sektor. Tadi karena Pak Sis tadi pemahaman tentang poros maritim. Menarik tadi kata Pak Siswanto itu, bagaimana dunia itu betul-betul melihat sebuah negara, gitu. Orientasi kemaritiman itu ada di negara tersebut. Dicontohkan tadi Singapura, Indonesia dan memang itu kita seharusnya digerakkan ke sana, Pak. Jadi misalnya perbankan. Perbankan harus dikasih insentif supaya mau menyalurkan kreditnya dengan syarat-syarat yang bunga-bunga yang lunak, yang ringan, sehingga karena ini harusnya sektor-sektor termasuk tadi galangan kapal, terutama ya industri perkapalan, kemudian juga untuk nelayan itu harus menjadi sektor unggulan, yang dengan sektor unggulan itu dia bisa didapat dana yang murah untuk pengembangan. Belum lagi, Pak, kita kan punya ada BPPT, ada LIPI, ada lembaga-lembaga perguruan tinggi yang terkemuka. IPB juga punya lembaga riset kelautan perikanan, pesisir lautan. Kita harusnya gerakan juga untuk riset kelautan. Dengan riset itu kita tidak menggapai-gapai dalam kegelapan, karena ini yang sangat menurut saya mengusik. Justru riset-riset ini banyak dilakukan oleh negara-negara lain. Saya ingin tanya nih Pak Sis nih ya, tadi karena mencontohkan Singapura ya, karena dekat ya, yang saya membayangkan Singapura itu sebetulnya mau diimbangi oleh Batam, Batam kan. Batam sendiri tuh ada nggak, walaupun tidak sama gitu, sudah ingin menjadikan sebagai salah satu pusat atau poros kemaritiman di Indonesia ini contohnya, ada nggak? Dulu ada, ketika Batam pertama sekali digagas. Waktu itu kan Batam dikonsep seperti penampung kelebihan peti kemas Singapura. Di Singapura ya. Tapi entah bagaimana ini tidak berjalan, justru yang berjalan Tanjung Pelepas di Johor Baru. Jadi Malaysia. Malaysia. Jadi Malaysia lah yang memanfaatkan kelebihan dari peti kemas Singapura. Dan sekarang mereka beradu kepala gitu loh, Tanjung Pelepas dengan pelabuhan Singapura tuh beradu kepala. Semula Tanjung Pelepas ini hanya ya semacam luber berapa sih dari Singapura tampung di sini. Nah Batam dulu kan ada istilah Sijori ya? Iya, Sijohor, Singapura, Johor, Riau. Riau itu, Batam. Batam kan? Sebetulnya. Sebelum menjadi kepulauan Riau. Sebelum menjadi kepulauan. Tapi itu tidak jalan. Coba Pak Usman bayangkan, peti kemas di Singapura itu 20 juta. Peti kemas tius ya? Setahun, dan ini angkanya makin naik. Itu berapa persennya Indonesia? Indonesia berapa Indonesia persennya? Tanjung Priok itu paling banyak 7 juta setahun, paling banyak 7 juta. Surabaya lebih kurang 3 juta. Agregat ada 10 juta dari Indonesia. Bandingkan dengan Singapura yang 20 juta. Ini saya jadi teringat ini apa dengan melihat persoalan ini Pak Nurcholish kali ya, yang apa harus simultan atau harus ada prioritas-prioritas yang tadi kan mengenai blueprint itu ya. Kalau menurut Pak Nurcholish, yang mananya yang kita harus dahulukan? Gitu? Ya sebetulnya yang perlu kita ini kan adalah bagaimana pemanfaatan dulu sumber-sumber daya. Kita sudah tracknya sudah betul itu, mengamankan sumber kekayaan alam dulu dengan penenggelaman kapal mulai dari perikanan, nanti mulai kemudian disusul yang lain-lain. Tapi jangan lupa ikan ini kan harus diambil, kalau nggak diambil mati nih, saya yang mubazir. Nah kita siap nggak setelah kapal-kapal ini asing yang selama ini menjadi pemain, kapal-kapal kita siap nggak menggantikan itu? Ini dari sisi industri perikanannya aja dulu nih. Saya membayangkan begini ya, masalah kemaritiman ini ada yang bersifat lokal gitu. Ya lokal itu kan masalah bagaimana transportasi antar pulau di Indonesia. Bagaimana Indonesia ini tersambung gitu kan. Kemudian bagaimana sumber-sumber laut kita ini, potensi-potensi laut kita ini tergali, dan itu untuk kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya gitu. Tapi pada satu sisi yang lain, kalau yang dibayangkan oleh Pak Siswanto, poros maritim itu adalah bagaimana orientasi dunia itu melihat cerita tentang kepentingan kelautan itu ada di negara tersebut. Tapi dalam kalau menurut saya Indonesia itu, gitu, itu jauh berarti. Jauh, masih jauh Pak Usman. Kalau menurut saya bukan dari situ mulainya, gitu. Tidak realistis kalau kita mengharapkan pemerintahan Jokowi ini paling tidak dalam termin pertama, kalau seandainya termin pertama ini selesai sampai kemudian lanjut lagi, itu bisa tercapai. Karena ini kan proses. Tapi paling tidak kita semuanya sudah dibangunkan kesadaran pentingnya laut ini loh. Jangan dianggurin. Kita sekarang ini dengan potensi yang tadi 8 kali APBN kita, nilai ekonominya, kontribusi PDB kita itu hanya 20%. Padahal semestinya kita itu dengan potensi yang besar itu bisa 40-an %. Artinya apa? Itu tadi dianggurin, dan itulah yang saya dengar dari kawan-kawan wartawan di Bangkok misalnya, di Thailand. Itu pada menggerutunya, kenapa salah sendiri Indonesia, kenapa dibiarin, kenapa kalian nggak eksploitasi ikannya, ya kamilah. Nah kira-kira sementara nelayan-nelayan lain dari Vietnam, termasuk dari Thailand itu bilang nggak bakalan bisa mereka di stop, kenapa? Karena kami sudah tidak punya ikan. Nah kira-kira itulah yang harusnya kita fokuskan ke sana. Jadi kalau saya cermati ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang itu sudah benar gitu. Cuman itu kalau diingatkan oleh Pak Siswanto, ingat loh poros maritim itu tidak hanya sekedar menggali potensi alam, ini kan alam sebetulnya kan, alam laut kita gitu. Yang lebih perlu diperhatikan itu dua-duanya gitu. Kalau mungkin ini untuk apa ya? Karena waktu kita nih Pak Terbatas, soalnya menarik ya, banyak sekali kita belum singgung soal potensi wisata laut ya. Ini apa yang menurut Pak Siswanto agenda 5 tahun ke depan fokus pemerintahan Jokowi dalam membangun poros maritim dunia? Kalau menurut saya yang paling gampang dilakukan adalah regulasi dulu. Jadi berikan kemudahan untuk sektor maritim. Itu jadi yang sekarang masih sangat lemah. Masih sangat lemah. Itu tapi yang dilakukan oleh Ibu Susi khusus untuk kelautan perikanan itu sudah mulai kelihatan belum? Ibu Susi kan lebih banyak ke aspek penegakan hukum. Penegakan hukum. Tapi lihat bagaimana protes para nelayan. Dunia pelayaran itu di mana ini apanya? Perhubungan. Perhubungan itu belum bergerak sama sekali. Belum bergerak sama sekali. Ya karena memang mungkin Jonan malah karena dilihatnya Ibu Susi yang asik dia urus udara dulu nih. Apalagi karena ada Air Asia. Kalau Pak Nur ya, intinya fokusnya hanya dua sekarang isu besar dunia itu kan ketahanan energi sama ketahanan pangan, dan laut maritim itu menyediakan dua-duanya, dan ini kedepannya itu sangat punya harapan besar di situ. Hanya tinggal sekarang ini memang harus realistis fokusnya eksploitasi laut dulu, pangan dari sisi pangan terutama. Karena itu langsung bersentuhan dengan rakyat banyak ya. Kalau pelayaran bisnis kan itu kesannya tidak langsung. Dan utamanya sekarang kalau untuk pelayaran sebetulnya sudah ada undang-undangnya dan sudah diberlakukan asas kabotage itu, Pak. Artinya diangkut oleh kapal. Ini menarik Pak Nurcholish, Pak Siswanto, tapi waktu kita terbatas. Nanti mungkin harus ada sesi lain yang khusus kita sub-sub dari kemaritiman ini. Pemirsa TVMU yang cerdas mencerahkan, sangat menarik perbincangan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tapi dari apa yang disampaikan oleh dua narasumber, saya dapat menangkap bahwa kita sangat berpotensi menjadi poros maritim dunia. Tapi ini bukan sesuatu yang bersifat jangka pendek, tapi jangka panjang. Namun apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang, bolehlah kita optimis tentang Indonesia membangun poros maritim dunia. Pemirsa, sampai di sini acara Indonesia Jurnalis Forum bersama saya Usman Yatim. Sampai ketemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.